Raisa Syafania di Kreasi Resep Cedea. Sekarang saya mau membuat kreasi resep dari Cedea Fish Roll Cheese, yaitu Cedea Kroket Meleleh. Rebus kentang dan haluskan, setelah itu tambahkan garam, kaldu, dan merica. Kemudian aduk hingga rata. Saya akan menggunakan Cedea Fish Roll, makin lengkap, makin mantap. Ada 4 pilihan rasa, original, corn, cheese, dan spicy. Saya akan mengukus Cedea Fish Roll Cheese dengan kentang yang sudah dibumbui dan bentuk seperti kroket. Kita gulingkan di tepung terigu, kemudian kita balurkan dengan telur, dengan tepung roti. Kita akan goreng di minyak panas hingga kuning keemasan. Dan sekarang saatnya bikin saus keju. Campurkan susu cair dan keju parut. Setelah mengental, tunggu dingin dan masukkan ke dalam kantung squid. So yummy, ada Cedea Fish Roll Cheese di dalamnya. Cedea Kroket Meleleh siap untuk disajikan. Silahkan dicoba. Cedea, ikan olahan bermutu.